Hello my friend, welcome back again to my channel. Seperti biasa di channel ini gue bakalan share informasi penghasil cryptocurrency secara free kepada kalian semua. Oke, untuk video kali ini gue minta maaf karena jarang upload ya coy ya. Ya, gue masih banyak proyek-proyek lain apalagi di dunia nyata ini coy, oke. Nah, untuk video kali ini gue mau share script koin yang lagi viral-viral ya di perkriptoan, walaupun gak viral-viral banget ya, yaitu Scripps Hamster Combat. Oke. Nah, di sini dia itu bot Telegram coy ya, bukan dari website ataupun seperti yang gue share sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, sebelum gue lanjut ya, gue mau jedul dulu coy ataupun merokok manis santai, oke. Dan jangan lupa kalian ngopi ataupun ngocok ya, atau col-col segala macam. Nah, di sini untuk botnya itu kalian bisa cek di deskripsi ataupun di link di bawah lah, atau komentar atau di mana kalian cek-cek aja coy. Dan untuk scriptnya juga semuanya, oke. Sekarang gua mau kasih tunjuk dulu gimana cara jalanin scriptnya. Buat kalian yang belum tahu ya, ataupun yang sudah tahu ya, maklumin aja coy. Mungkin nggak semua tahu ya. Oke, di sini kita nggak perlu yang namanya aplikasi HTTP canari. Oke, kita cukup butuh aplikasi Telegram dan juga Termos ya. Kalau bisa MT Manager ataupun Jet Archiver. Biar apa bang? Nah, supaya kita bisa mengekstrak scriptnya. Oke. Nah, setelah udah kalian punya semuanya, kalian download ya. Kalau udah download, kalian cukup ekstrak filenya. Kalian letakin di mana? Biasanya itu berada di file download, folder download ya. Tapi karena gua udah pindahin ke folder yang lebih mudah dihafal, jadi gua cari dulu. Nah, di sini gua buat di ALSC terus tele. Nah, di sini yang berbentuk zip kalian ekstrak coy ya. Jadi gua ekstrak dulu ataupun gua klik sekali dan ini gua salin ke sampingnya. Ekstrak. Nah, di sini ada juga script tab swap dan lain-lain ya, tapi itu versi Python ataupun Python. Nah, untuk yang gua share ini itu versi bot, versi PHP. Dan itu juga bukan buatan gua coy. Ini ya, kalian udah tau lah BP12 ya. Dan gua juga udah minta izin buat share ke YouTube. Oke, langsung aja kita buka Termux ya. Nah, di sini kita salin dulu untuk URL page storage-nya. Oke, langsung kita salin, kita CD spasi paste ataupun template. Enter. Kita lihat dulu dengan mengetikkan ls apakah kita sudah berada di direktori yang tepat atau tidak. Nah, di sini udah berada di direktori yang tepat ya. Langsung aja kita ketik php spasi bot titik php. Oke, dan jangan lupa apa coy ya, sebat-sebat manis ya. Nah, di sini dia bakalan dialihkan ke telegramnya si PP ataupun si Bagas ya. Nah, kalian cukup join dan lihat untuk update-update terbaru dari script ini ataupun script lainnya. Nah, di sini ada teks please open URL and get password. Jadi kalian cukup memilih salah satu dari link password yang dua ini. Kalian gak usah salin dua-duanya, cukup satu aja. Di sini gua langsung gua praktekin untuk ambil itunya. Aduh, apaan lagi nih arti PMO? What the heck? Nah, di sini kita continue. I'm not robot. Nah, kalian cari sesuai instruksi dari captchanya. Oke, kita tunggu kurang lebih 8 tahun ya. Oke,
Oke, di sini dia itu kedirect ke web lain, kita kembali aja dan kita klik lagi go. Nah, kita go lagi. Nah, di sini udah tertera ataupun muncul untuk passwordnya ya. Langsung kita salin dan kita buka Termux dan kita tempelkan. Nah, di sini ada tulisan URL login. Ntar ya. Gua run ulang dulu supaya kelihatan tulisan URL loginnya. Aduh. Udah kelihatan kah, guys? Ntar. Gua paling benci kalau misalnya tampilannya semraut-semraut gitu. Jadi gua mau clear dan perbaiki. Nah, di sini URL login. Cara ngambilnya gimana, Bang? Oke, langsung aja kalian buka Telegram kalian dan kalian buka bot Telegramnya tadi ya. Setelah itu kalian play. Di sini kan ada sebelah kiri pojok ini, pojok kiri bawah ada play. Kalau enggak yang ini play in one click. Kalian klik. Setelah kalian klik, kalian langsung cepat-cepat matiin data kalian. Nah, di sini gua matiin dulu untuk data. Kan di sini gua pakai WiFi. Langsung aja kita klik. Klik langsung matiin WiFi ataupun data seluler. Nah, di sini langsung muncul halaman web tidak tersedia. Nah, kalian salin aja mulai dari kata halaman web di sampai tidak dapat dimuat karena. Oke, kalian salin. Setelah itu ke Termux dan aktifkan untuk data seluler ataupun WiFi kalian. Setelah udah terhubung ke internet, kalian paste ataupun tempel yang kita salin tadi dan kita enter. Oke, kita tunggu. Nah, di sini langsung muncul untuk username dari Telegram kalian. Dan ada di sini available tab 2265 dan udah berjalan sih. Kita cek dulu apakah balance gua sesuai dengan yang di Termux. Di sini 3120 ya. 3120, kita coba jalanin ulang. Kita lihat balance gue itu 3120-an. Nah, di sini sudah berhasil dan betul ya, coy ya. Kalau misalnya di sini energi gua lagi kosong, jadi gua nggak bisa tunjukin lagi. Oke, mungkin itulah untuk video kali ini. Untuk semua keperluan yang kalian butuhkan, kalian bisa cek di deskripsi ataupun di pin komentar di bawah. Akhir kata, gua ngucapin terima kasih banyak buat kalian dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu. Bye bye.